Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil falam tajidalahu waliya mursyida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Puldapi dimanapun antum berada, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh sebagian para ulama terkait sosok sahabat yang mulia, itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia ungkapkan bahwasanya suatu ketika beliau dengan rekan-rekannya, dengan beberapa sahabatnya, datang ke sebuah kuburan untuk melakukan takziah, ziaratul kubur. Lalu kemudian ketika masuk, Utsman lalu tiba-tiba kemudian menangis dengan sangat derasnya. Sampai sebagian sahabat yang bersama beliau mengatakan, "Lima tabki ya Utsman?" Wahai Utsman, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi? Malah Rasul sudah menjanjikan surga untukmu. Dan memang kita akan menemukan sebuah hadis Rasul mengatakan, wal Utsmanu fil jannati. Utsman di surga. Tapi ikhwanu fillah rahimakumullah, Utsman mengatakan, betul, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjaminkan aku masuk ke dalam surganya, tapi Rasul tidak menjanjikan aku untuk bebas dari siksa azab kubur. Ini pernyataan yang luar biasa ikhwanul fillah. Bukan cuma sekedar membuktikan bagaimana imannya Utsman bin Affan, tapi kecerdasan Utsman bin Affan. Dia mengatakan, betul, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga untukku, tapi untuk azab kubur Rasul tidak menjanjikan aku kalau aku akan selamat dari siksaan tersebut. Makanya kemudian muncul pernyataan para ulama yang menyebutkan bahwasanya ungkapan Utsman ini memberikan sebuah pengertian atau memberikan sebuah kesimpulan kalau dosa, kalau apa yang disebut dengan dosa sekecil apapun itu akan berdampak bagi seorang muslim, di antaranya di dalam siksa kubur, di dalam alam kubur. Bukankah Rasul pernah mengungkapkan kepada kita bagaimana seorang manusia gara-gara kencingnya saja bisa disiksa di alam kubur? Maka apalagi kemudian dengan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada itu. Ikhwanul fillah rahimakumullah, sahabat Puldapi dimanapun antum berada. Oleh karena itu, di awal kesempatan perjumpaan kita di malam ini, kembali saya mengajak kepada ikhwah semua, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, mensyukuri kenikmatan pada kesempatan kali ini. Allah dengan izinnya, dengan kudratnya masih mengizinkan kepada kita untuk bermuajahah, walaupun lewat media, minimalnya dengan apa yang sedang kita laksanakan saat ini, memberikan peluang yang lebih sedikit kepada kita untuk mengerjakan dosa. Atau memberikan peluang kepada kita yang lebih besar untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang indah, ya wa rahimakumullah. Kenikmatan yang sangat indah, sangat luar biasa. Malah kalau kemudian kita mau jujur, maka ternyata kenikmatan seperti ini Allah berikan hanya kepada orang-orang khusus, dan kita diantaranya orang-orang yang Allah khususkan. Karena di luar sana ternyata masih banyak sebagian orang yang bergelimangan dengan dosa,
dan perbuatan-perbuatan yang mereka tahu sebuah kesalahan, tetapi karena belum dapat hidayah dari Allah, belum dapat petunjuk dari Allah, mereka terus bergulat, bergelut dalam masalah kemaksiatan kepada Allah. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya salawat serta salam semua senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Puldapi, dimanapun antum berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita insya Allah akan kembali melanjutkan kisah yang pernah kita sampaikan pada hari sebelumnya terkait kisah Abu Bakar As-Siddiq yang bertemu dengan Hamzalah Al-Usayyidi kemudian mengadukan masalah ke Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita melanjutkan apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, kita akan kembali menguraikan secara singkat bagaimana riwayat yang terjadi agar barangkali ada di antara pemirsa yang baru ke pertama kali atau baru ikut kajian kita pada kesempatan malam ini, sebelum-sebelumnya belum, maka minimal ada gambaran apa yang sedang kita bicarakan saat ini, ikhwan fillah. Riwayat apa yang sedang kita ungkapkan, yang sedang kita bahas, kita ambil faedahnya pada kesempatan malam ini. Taibih ikhwan fillah, sahabat Puldapi dimanapun antum berada, riwayatnya adalah diungkapkan bahwasanya Hamzalah Al-Usayyidi mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada beliau. Ketemu kepada beliau, berkunjung ke rumah beliau. Lalu kemudian setelah bertemu berhadapan, Abu Bakar bertanya tentang keadaan beliau, "Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu hari ini?" Dan Hamzalah Al-Usayyidi mengatakan, "Nafaqa Hamzalah. Keadaanku saat ini sudah jadi orang munafik." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa yang Anda katakan? Kenapa kau berkata demikian?" Kemudian Hamzalah Al-Usayyidi mengatakan, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sungguh ketika kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menyebutkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya siksaan neraka dan bagaimana indahnya kenikmatan surga. Seolah-olah pada waktu itu kita betul-betul surga neraka di hadapan kita. Sampai betul-betul muncul keinginan agar terhindar dari neraka dan agar bisa meraihnya surga. Tapi ketika kita pulang dari kajian bersama Rasul, majelis zikir bersama Rasul, kemudian kembali kepada keluarga, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan pekerjaan, seolah-olah keinginan yang pernah muncul di majelis Rasul hilang. Hilang. Malah bergelut lagi dengan hal-hal yang mubah, malah terkadang hal-hal yang makruh. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau begitu sama. Yang kau rasakan sama, aku juga rasakan. Kalau begitu ayo, kita bangun berangkat ke Rasulullah SAW. Akhirnya ikhwanul filah rahimakumullah, kedua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan Hamzalah Al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala anhu, berjalan meninggalkan tempat duduk mereka menuju rumah Rasulullah SAW. Sahabat Puldapi dimanapun antum berada, selanjutnya kemudian selang beberapa waktu sampailah keduanya di rumah Rasulullah SAW. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah berhadapan dengan Rasul, Rasul berkata kepada Hamzalah, "Kaifa haluka ya Hamzalah? Ada apa Hamzalah? Bagaimana kabarmu hari ini?" Hamzalah mengatakan, "Nafaqa Hamzalah ya Rasulullah." Rasul, sepertinya Hamzalah sudah jadi orang munafik. Dan Rasul mengatakan, "Matakul, ente ngomong apa? Kenapa demikian?" Dia mengatakan, "Rasul, ketika kami bersama dengan dirimu, kau sebutkan neraka, kau sebutkan surga, kami begitu begitu kuat keinginan untuk bisa masuk ke dalam surga, begitu kuat keinginan untuk terhindar dari siksaan api neraka. Tapi kenapa ketika kami pulang ke rumah kami, kembali dengan kesibukan kami, ngumpul dengan keluarga kami, nasina kathiro, lupa semuanya gitu, banyak lupanya. Banyak tidak ingatnya, banyak tidak sedihnya, banyak tidak menangisnya." Ikhwan fillah rahimakumullah, pernyataan Hamzalah ini kemudian dibalas oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan yang luar biasa. Di antara Rasul mengatakan, "Wahai Hamzalah, seandainya dirimu senantiasa dalam setiap waktu dan keadaan merasakan atau seperti berada dengan diriku, maka pasti senantiasa malaikat akan bersama dengan dirimu, menyalamimu, mendampingimu, mengawasimu, menjagamu.
di semua tempat, sampai di jalan-jalan, sampai di atas ranjang, malaikat mengawasimu, menjagamu, mendoakan kebaikan untukmu. Kemudian Rasul mengatakan, walakinna ya hamdalah sa'atan sa'atan. Tetapi wahai hamdalah sa'atan wa sa'atan. Untuk sa'atan wa sa'atan ada yang mengartikan sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu, santai aja, sabar aja gitu. Di antaranya begitu. Ikhwanul filah rahimakumullah, di hari yang lalu kita mengambil beberapa hikmah. Kalau tidak salah 4 di antaranya. Yang pertama bahwasanya seorang muslim dianjurkan ketika bertemu dengan muslim yang lain, setelah tentunya mengucapkan salam, satu di antara keduanya, bertanya kepada sahabatnya bagaimana kabarnya hari ini. Tujuannya mudah-mudahan dengan mengetahui kabarnya, kita kemudian terdorong untuk membantunya ketika dia mungkin dalam keadaan yang kurang baik. Barangkali teman kita pas tanya bagaimana kabarmu hari ini, dia mengatakan saya sedang sakit, maka doakan. Tapi kalau kemudian ternyata dia mengatakan saya sedang dalam keadaan luar biasa, lagi sedang dalam keadaan gembira, maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kalau Anda melihat sesuatu yang menakjubkan dalam saudaramu, atau sesuatu yang menggembirakan dalam saudaramu, atau saudaramu dapat sesuatu yang nikmat gitu, maka doakan keberkahan untuk dia. Doakan keberkahan untuknya. Enggak salah kita mengatakan barakallahu fi malika contohnya. Ketika kita bertemu dengan sahabat mengatakan bagaimana kabarmu, dia mengatakan alhamdulillah saya lagi dapat rezeki nih. Saya lagi dapat bonus nih dari bos saya. Kita katakan barakallahu fi malika. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam harta yang kau miliki. Ini poin yang pertama ikhwanul filah rahimakumullah. Jadi pertanyaan bagaimana kabarmu bukan sekedar basa-basi tapi anjuran dalam Islam. Malah bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian ikhwanul filah rahimakumullah, hikmah yang juga sudah pernah kita ungkapkan terkait masalah tentang keharusan seorang mukmin punya sifat, punya sikap yang disebut dengan muhasabah. Muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Dia harus punya satu waktu di mana dia merenungi apa yang sudah dia lakukan dalam hari itu dan kira-kira apa yang harus dia persiapkan untuk hari esok. Terutama hari esok yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang akan dia persiapkan untuk hari esoknya. Ini poin yang kedua ikhwanul filah rahimakumullah. Yang ketiga kemudian ikhwanul filah rahimakumullah, kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran tentang seharusnya seorang muslim senantiasa dalam dirinya punya semangat untuk melakukan menghadiri majelis zikir. Majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena di majelis-majelis ini akan muncul banyak kebaikan. Karena dalam majelis-majelis ini akan sangat banyak pahala yang bisa kita raih. Sangat banyak. Bukan cuma sekedar kita melaksanakan sebuah kewajiban ikhwanul filah, bukan. Tapi juga kita akan meraih banyak kebaikan, banyak kebaikan, banyak kebaikan. Dalam sebuah hadis rahmat, sakinah akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan majelis zikir. Malah dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua kesalahan orang-orang yang hadir di sebuah majelis zikir. Ada sebuah riwayat nanti terkait pekerjaan salah satu di antara malaikat yang mereka mencari majelis-majelis zikir. Sampai nanti kemudian ketika mereka menemukan laporan kepada Allah, lalu Allah nanya, mereka kalian dapatkan lagi ngapain? Lagi zikir ya Allah, memuji engkau, mengagungkan nama-Mu. Kemudian melakukan tahlil, mengesakan engkau ya Allah. Terus Allah bertanya, terus mereka minta apa? Mereka minta surga-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga-Ku? Belum ya Allah. Belum melihat surga, sudah minta surga. Terus bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat surga-Ku? Mereka mengatakan pasti akan permintaannya lebih hebat lagi gitu. Lebih dahsyat lagi. Belum lihat aja udah pengen. Apalagi udah lihat gitu. Allah mengatakan apalagi yang mereka mintakan. Di antaranya kemudian mereka minta agar dijauhkan neraka. Lalu kemudian Allah mengatakan, ketahui oleh kalian semua, fa inni qad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Sampai tiba-tiba satu malaikat bertanya, ya Rabbi, ya Allah sebentar.
Masa semuanya diampuni sih? Kenapa kata Allah? Di antara mereka ada orang yang datang bukan untuk zikir tujuannya, sekedar duduk aja gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, "Inna fihim innahum julasa'u la yashqa fihim jalisuhum." Sesungguhnya perkumpulan-perkumpulan seperti itu adalah perkumpulan yang orang duduk di dalamnya tidak akan pernah ada yang rugi. Pasti ada keuntungan. Minimalnya apa? Diampuni dosa-dosanya. Luar biasa ikhwanu fillah rahimakumullah. Majlis zikir. Dan kita menyampaikan kemarin majlis zikir kata para ulama bisa dipahami pertama berkumpulnya dua atau lebih orang lalu kemudian sama-sama duduk dan sama-sama melakukan zikir tetapi masing-masing dengan suara pelan. Saya duduk seperti bapak mungkin atau seorang suami duduk dengan istrinya, ayah bu duduk bareng kemudian masing-masing berzikir subhanallah 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 atau alhamdulillah 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 atau la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian kata para ulama majelis zikir adalah majelis di mana satu dua orang tiga berkumpul lalu kemudian mereka membacakan Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'an. Mempelajari bacaan Al-Qur'an bagaimana cara baca Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Yang ketiga, majelis zikir adalah majelis ilmu ikhwanul filah rahimakumullah. Majelis ilmu. Makanya sekarang kita sampaikan dari hadis riwayat tersebut pengakuan seorang sahabat ini ngaku ketika bersama Rasul gitu hati tenang, hati damai, rindu terhadap surga, takut terhadap neraka. Ketika kapan? Ketika zikir dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, kajian bersama Rasul. Tapi ketika tidak, mereka merasakan semuanya lupa. Lihat ikhwanul fillah, sahabat yang mulia saja yang bersama dengan Rasul betul-betul membutuhkan terus bertemu dengan Rasul. Membutuhkan waktu terus mengkaji dengan Rasulullah SAW untuk menenangkan hati mereka, menguatkan iman mereka dan takwa mereka. Maka apalagi kita, ikhwanul fillah. Apalagi kita yang kadang ibadahnya tidak maksimal, yang kadang kekhusyuannya banyak terganggu, yang kadang keseriusannya, ya Allah. Sangat jauh dengan level sahabat. Sangat jauh, ikhwanul fillah. Maka seharusnya apa yang mereka rindukan, lebih kita rindukan. Apa yang sering mereka kemudian ingin lakukan, harus lebih sering kita lakukan. Di antaranya apa? Menghadiri majelis zikir. Ikhwanul fillah rahimakumullah, sahabat puldapi dimanapun antum berada. Poin yang keempat yang juga kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, terkait masalah sunnahnya mengucapkan subhanallah. Sunnah mengucapkan subhanallah. Dan di antara sunnahnya adalah ketika seseorang melihat sesuatu yang mengherankan. Atau melihat sesuatu yang menakjubkan. Seperti ini. Kita bisa melihat pernyataan Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar perkataan dari sahabatnya Hamzalah. Ketika dia mengatakan nafaqah Hamzalah. Ini Hamzalah kayaknya sudah munafik Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan subhanallah matakul. Wah ya Allah ente ngomong apa gitu. Maka ketika kita pun melihat keadaan-keadaan yang lain yang mengherankan kita. Atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain karena ketidaktahuannya. Kita boleh dianjurkan mengucapkan subhanallah. Contoh yang lain, Rasulullah SAW pernah suatu ketika memanggil Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah tidak datang menghadap Rasul. Sampai tiba-tiba datang Abu Hurairah mengatakan, Rasul ada apa tadi engkau memanggilku? Kemudian Rasul mengatakan, tadi ente kemana dulu? Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rasul maaf, tadi aku sedang junub. Dan aku merasa tidak nyaman kalau harus duduk dengan engkau dalam keadaan junub. Dan Rasul mengatakan subhanallah, maha suci Allah, sungguh orang muslim itu tidak najis. Atau dalam contoh yang lain, ikhwanul fillah rahimakumullah, Rasul pernah mengatakan kisah tentang salah seorang pengembala kambing. Ketika dia mengembala kambing, tiba-tiba datang seekor serigala dan memakan satu kambingnya, kemudian dibawa lari, melihat itu kemudian sang pengembala lari mengejarnya. Ketemu kemudian dia pegang kambingnya dan berusaha untuk menariknya, melepaskannya. Tiba-tiba kemudian serigala ini bicara. Serigala ini bicara. Dia mengatakan, apakah engkau akan melepaskannya dari aku?
sedangkan Allah sudah menakdirkan rezekiku di dirinya gitu. Sampai seorang ini mengatakan subhanallah, dibun yatakallam, subhanallah, kok bisa ngomong? Dia melihat serigala ngomong, bilang subhanallah, ihwanu fil rahimakumullah. Ihwanu fil rahimakumullah ini diantaranya. Atau kita pernah menyampaikan juga, kita dianjurkan mengucapkan subhanallah ketika melihat sesuatu yang mengerikan dalam mimpi kita diantaranya. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi SAW yang kemudian membuat Rasul terbangun dari tidur dan mengatakan subhanallah, begitu dahsyat siksaan yang Allah turunkan malam ini. Sampai sahabat bertanya, Rasul ada apa? Rasul mengatakan, tidaklah seorang manusia meninggal di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ikut perang dan mati lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ikut perang lagi dan mati syahid lagi, tapi dia masih punya hutang, maka gara-gara hutangnya dia tidak akan bisa mencium surga. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Padahal syahid merupakan sebuah amalan yang sangat mulia, ihwanu fillah, tapi dengan hutang yang amat, ya katakanlah kita sering menyepelekan kan. Ah, 1000 doang kok, ah 500 doang kok. Padahal ini hutang, tetap hutang dihitungnya, ihwanu fillah. Yang syahid saja, yang dijaminkan surga, malah dalam beberapa dijaminkan masuk surga tanpa hisab. Luar biasa, bisa terhalang gara-gara hutang. Maka hati-hati. Ini poin yang keempat, ihwanu fillah, rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, yang akan menjadi pembahasan kita, ihwanu fillah, sahabat pulda, di manapun antum berada, lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk poin yang kelima, ihwanu fillah, rahimakumullah, hikmah atau faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik adalah terkait masalah anjuran, malah mungkin kita katakan keharusan sebenarnya, bukan sekebatas anjuran, keharusan seorang mukmin untuk senantiasa ketika menemukan sebuah masalah dalam agama, langsung cari, langsung nanya, dan nanyanya kepada orang yang berilmu, kepada orang yang faknya, kepada orang yang faham terhadap masalah tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir kalau kalian memang tidak mengetahui. Memang kata para ulama, ini asbabun nuzulnya terkait masalah atau terkait masalah Nabi yang harus bertanya, atau orang-orang yang waktu itu bertanya kepada ahlu dzikir, maksudnya orang-orang ahlul kitab. Tapi kata para ulama, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Kalau pelajaran yang bisa kita petik bukan cuma sebatas karena khusus lafadznya, tapi karena keumuman lafadznya. Makanya kata para ulama, maksudnya adalah kita dianjurkan bertanya kepada orang-orang yang punya faknya, punya pengetahuan masalah itu gitu. Ketika kita punya masalah di bidang bangunan, tanya ke ahli bangunan. Jangan tanya ke tukang gorengan gitu, gak akan nyambung nantinya. Ketika kita kemudian punya masalah dalam masalah masakan, tanya ke orang yang pandai dalam masalah masakan. Maka begitu pula ketika kita punya masalah dalam agama, nanyanya kepada ahlul din, ahlul haq, ahlul ilmi, ihwan fillah rahimakumullah. Atau dalam arti yang lain, kita bisa mengambil kesimpulan, hikmahnya adalah jangan pernah malu ketika kita punya masalah dalam agama untuk bertanya kepada orang yang tahu tentang masalah ini. Jangan malu dalam mencari ilmu. Jangan pernah malu bertanya, ihwanu fillah. Walaupun mungkin masalahnya cukup sensitif atau cukup vulgar kalau diungkapkan, tapi kalau ini terkait masalah agama, tanyakan. Sebagaimana dulu ada beberapa sahabat, contohnya Ummu Sulaim, seorang sahabiah, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan, Rasul SAW, apabila ada perempuan mimpi basah, kata beliau, wajib mandi enggak? Ini kan pertanyaan yang cukup sensitif sebenarnya, ihwanu fillah. Wajib mandi enggak? Rasul mengatakan, na'am. Kalau si perempuan itu ketika bangun melihat basah atau melihat air, maka wajib mandi. Ihwanu fillah rahimakumullah. Memang ada perempuan yang mimpi jima, memang secara umum tidak ada, tapi sebagian perempuan ada. Ihwanu fillah rahimakumullah. Atau sebagian sahabat yang lain yang pernah suatu ketika, sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin pernah suatu ketika beda pemahaman terkait masalah batasan seseorang wajib harus wajib mandi gitu. Apakah
sekedar bertemunya dua kemaluan, ataukah sampai kedua-duanya atau salah satunya merasakan yang disebut dengan kenikmatan gitu, ejakulasi, keluar air mani. Sampai kemudian Abu Musa al-Ash'ari datang ke Rasul, mengatakan, bertanya masalah ini. Ya afwan, datang kepada Aisyah, bertanya masalah ini. Walaupun dia mengatakan, Aisyah sebenarnya aku punya pertanyaan tapi malu untuk ngomong gitu. Sampai Aisyah mengatakan, ente gak usah malu. Ente gak usah malu seperti ente gak malu ketika bertanya kepada ibu yang melahirkan ente. Dan anak, kata Aisyah, adalah ibu antum. Kemudian bertanyalah sahabat yang mulia ini. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, idza massal khitanul khitana wajibal ghusl. Kalau kemaluan dengan kemaluan yang di khitan sudah ketemu, maka wajib mandi. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini kan saya katakan tadi, masalah-masalah yang kadang mungkin agak gimana gitu di mata orang, atau agak gimana gitu di pemikiran orang. Tetapi karena ini wajib diketahui dan berkaitan dengan masalah agama, mereka enggak malu untuk bertanya. Enggak malu untuk bertanya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Ya, tidak malu untuk bertanya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini poin yang kelima. Jadi keharusan, anjuran seorang muslim senantiasa bertanya, 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 dan bertanya ketika punya masalah terkait masalah agama terlebih, apa, agama terutama. Jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu. Berikutnya kemudian, ikhwanu fillah rahimakumullah, poin selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya adalah terkait masalah kalimat sa'atan wa sa'atan. Apa makna sa'atan wa sa'atan? Maka sebagian mengatakan perlahan-perlahan, maksudnya santai aja dulu gitu. Pelan-pelan, nanti juga bakal dapat semuanya gitu, maksimal, jangan terlalu memaksakan diri. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan juga kalimat sa'atan wa sa'atan dipahami dengan dipahami dengan begini, ikhwanu fillah. Pemahaman Hamdalah al-Usaidi tentang munafik yang kemudian dia sematkan ke dalam dirinya itu bukan pemahaman kemunafikan dalam Al-Qur'an yang kemudian dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemunafikan yang sesungguhnya adalah menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Sedangkan Hamdalah merasa ketika bersama dengan keluarga itu seolah-olah tidak ingat terhadap akhirat gitu. Bukan kemudian Alhamdulillah ketika keluarga bermaksiat kepada Allah. Makanya kata para ulama, di sini pemahaman Alhamdulillah salah terhadap kemunafikan. Jadi bukan begitu gitu. Atau makanya kata para ulama yang lain mengatakan bahwasanya pernyataan Alhamdulillah atau kalimat sa'atan wa sa'atan itu memiliki makna bahwasanya maksudnya adalah gak apa-apa, gak ada masalah Alhamdulillah. Antum memang perlu satu waktu beribadah kepada Allah. Antum memang perlu satu waktu kemudian bertasbih. Antum juga perlu satu waktu bertemu dengan keluarga, menunaikan kewajiban antum sebagai suami, kewajiban sebagai ayah, kewajiban sebagai anak, atau antum juga wajib atau punya waktu harus mencari nafkah untuk yang lain. Jadi enggak ada masalah, ya manfaatlah rahimakumullah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika itu semua melupakan akan kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti yang lain, kalimat sa'atan wa sa'atan ini memiliki makna keseimbangan antara kesibukan untuk akhirat dengan kesibukan dunia, minimalnya seimbanglah gitu. Jadi kali-kali enggak ada salahnya kita kemudian bercanda dengan anak-anak. Malah Rasul pernah mengatakan candaan yang tidak dilarang dalam agama kan diantara sandaan dengan anak-anak. Gurauan dengan anak-anak. Atau kadang-kadang kita olahraga. Atau kadang-kadang kita main panahan. Atau main kuda. Kan malah itu dianjurkan. Berenang itu kan malah dianjurkan. Atau mungkin hal-hal yang lain nih. Kadang-kadang kita harus jalan sama istri, temani istri ke pasar gitu. Itu gak ada masalah, silahkan. Ini ihwanufillah rahimakumullah. Poin yang keenam. Yang juga mungkin sepertinya menjadi poin penutup kita di dalam pembahasan terkait masalah kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwanu fillah rahimakumullah, sahabat Puldapi dimanapun antum berada, itu tadi tambahan untuk apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, lalu kemudian memotivasi diri kita untuk makin dekat dengan Allah, makin semangat beribadah, makin khusyuk dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya ikhwan fillah rahimakumullah, yang terakhir tadi dan ungkapan terakhir juga ini menjadi penutup pertemuan kita pada kesempatan malam kali ini. Sahabat Muldavi dimanapun antum berada, semudah-mudahan senantiasa Allah merahmati kita semua. Itu barangkali pembahasan kita di malam ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mohon pamit undur diri di hadapan antum semua. InsyaAllah ini akan kita teruskan di lain waktu. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.